Kalau gravitasi itu bisa buat kita jatuh. Gratifikasi juga ada yang bisa buat kita jatuh. Tapi jatuhnya dalam tanda kutip. Mungkin misalnya kalau kita ikut, oh si Jordan ini dapat iPhone, aku cuman dapat tulis. Itu kan aku jelas. Tapi harus tahu. Itu mungkin hanya sebagai apa namanya? Bayangan doang, imajinasi ya. Iya, berarti enggak nyata ya. Kalau di SpongeBob tuh ada imajinasi. Halo rekan CJPPR, apa kabar? Hari ini kita masuk dalam segmen TJSS Tanya Jawab sama-sama episode yang ketiga. Kali ini masih ditemani sama aku, Jordan Sitopu, sebagai host. Tapi aku nggak sendiri pastinya karena aku ditemani sama teman aku yang sangat cantik dan pasti kalian naksir sama dia. Langsung aja, ini dia teman aku, Hasna Nuralifa. Halo rekan CJPPR, perkenalkan. Aku hari ini diberi kesempatan yang luar biasa ya dari Jordan buat nemenin for the first time banget ini. Jadi anggap aja kayak anak magang ya. Jadi aku namanya Hasna Nuralifa, di sini akan bersama Jordan. Kan karena ini berhubung pertama kalinya ya. Jadi kira-kira ini kayaknya beda ya dengan episode sebelumnya. Pasti dong, karena ada Hasna di sini dan nanti ada satu lagi guest star kita ya. Hadir bersama kita. Jadi pasti sangat berbeda untuk episode kali ini. Karena dua episode sebelumnya kita lebih ngomongin seputar investasi dan juga SBN retail. Tapi untuk yang kali ini akan berbeda. Kayaknya Hasna tahu juga nih, kira-kira hari ini kita mau bahas tentang apa, Hasna? Hari ini kita akan membahas tentang gratifikasi. Gratifikasi. Iya, tapi jangan salah dengan gravitasi ya. Mungkin ada gak mix up dengan dua istilah itu. Sama atau lawan kata atau gimana? Mungkin nanti kita bakalan nemuin jawabannya bersama dengan narasumber yang luar biasa dong. Kita akan mengundang narasumber kita kali ini merupakan penyuluh anti korupsi dari DJPPR. Tentunya sudah sangat profesional dalam bidang gratifikasi, yaitu Bang Berintus Naibaho. Selamat datang Bang Berintus. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, super. Baik, super. Dan sangat luar biasa ya, kita mengundang sangat cocok nih gratifikasi sama Bang Bernitus. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja Bang Bernitus, kita bisa mulai langsung ke pertanyaan tentang gratifikasi. Karena aku udah gak sabar nih, banyak sekali yang pengen aku tanyain gitu. Maksudnya sendiri gimana? Gak sabar banget dong pastinya. Dan Bang Bernitus ini hari ini ngomong-ngomong pakai rompi kebanggaan dari Paksi ya Bang ya. Iya, beda banget. Agak beda ya, biru-biru ini apa? Boleh kenalin dulu gak Bang? Ini rompi yang dipakai untuk setiap penyuluh anti korupsi yang sudah tersertifikasi. Ya, jadi setiap ada acara terkait dengan kampanye anti korupsi dan gratifikasi itu pakai rompi ini ya Bang ya, betul. Ya. Dan sekarang langsung aja kita pengen tanya nih Bang, sebenarnya gratifikasi sendiri itu tuh apa? Tadi karena tadi kata Hasna ada kaitannya sama gravitasi. Aku jadi kayak apa? Maksudnya kayak lawan kata atau gimana? Kayaknya nggak mungkin ya. Katanya mungkin agak-agak mirip ya. Iya. Nah, sebenarnya ada persamaan dan perbedaannya juga sih. Kalau perbedaannya sih, kalau gravitasi itu kan daya tarik nih. Daya tarik ya. Tapi kalau gratifikasi, ada daya tolaknya. Oh, luar biasa banget ya. Benar. Ada bedanya, tapi ada persamaannya. Ada samanya juga. Kalau gravitasi, itu bisa buat kita jatuh. Gratifikasi juga ada yang bisa buat kita jatuh. Tapi jatuhnya dalam tanda kutip. Itu ya. Okay. Jadi kita lagi main-main tanda kutip ya hari ini ya. Iya. Jangan main-main ya Bang ya. Capek nanti. Kira-kira kalau sesuai dengan undang-undang atau pengertian yang hakikinya tuh apa gitu? Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang pasal 12B, gratifikasi itu diartikan sebagai pemberian dalam arti yang luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Itu bisa diterima di dalam negeri maupun luar negeri, baik melalui sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Jadi, di dalam gratifikasi itu artinya sangat luas, semua pemberian gratifikasi. Jadi lebih karena netral. Nah sekarang pertanyaannya itu, kenapa gratifikasi ini tuh bisa dilaporkan sih Bang? Dan bisa dihukum gitu, kenapa sih sebenarnya? Wait, dihukum? Iya, dihukum. Serem juga ya Bang? Serem kan, iya. Sebenarnya gratifikasi itu kan tadi kan semua ya netral ya.
tapi ada gratifikasi yang harus ditolak atau yang dihukum. Gratifikasi seperti apa itu? Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Dianggap, itu perlu digarisbawahi, dianggap garis tebal kapital pemberian suap. Yang apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Okay. Jadi gratifikasi yang ditolak itu secara garis besar yang dianggap suap. Yang dianggap suap ya? Oke. Okay. Karena kita sebagai penyelenggara negara sama pegawai negeri. Yang menarik tuh karena kita juga sebagai penyelenggara negara ya salah satunya. Jadi emang sangat penting untuk mengetahui gratifikasi itu dianggap melanggar jabatan itu nanti seperti apa gitu. Gratifikasi yang ditolak atau yang harus nanti mungkin kita belajar di wajib laporkan ada gratifikasi yang dianggap suap yang nanti pembuktiannya itu di pengadilan. Apakah itu benar-benar gratifikasi suap atau tidak. Nah, pembuktiannya itu nanti kalau dia di pengadilan, kalau dia dibawa untuk membuktikan bahwa gratifikasi itu suap atau enggak, kalau dia nilainya di bawah dari 10 juta, itu pembuktiannya itu dari jaksa penuntut umum kok dibawakan ke pengadilan. Tapi kalau misalnya dia nilainya di atas 10 juta, kita yang harus membuktikan bahwa itu tidak suap. Tipsnya nih untuk bisa membedakan ya kan, yang mana harus dilapor dan tidak mungkin ada gitu. Karena jangan-jangan selama ini kita ada pemberian tapi itu masuknya harus dilaporkan gitu. Iya, kita tuh kayak masih bingung gitu kayak apalagi orang awam ya. Betul. Itu pasti yang kayak, aduh ini benar nggak ya ini? Harus dilaporin nggak ya, gitu, salah nggak gitu. Nah, pemberian yang atau gratifikasi yang harus kita lapor, wajib laporkan dan tidak laporkan. Jadi gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh pegawai atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Jadi ketika kita menolak juga harus melaporkan. Mungkin selama ini kita indikasi, oh yang diterima aja nih yang harus dilaporkan. Ternyata yang ditolak juga dilaporkan. Nah, kemudian ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Berarti dia gratifikasi yang tidak ada indikasi dugaan suap. Nah, itu dia ada yang dibagi lagi terkait kedinasan, ada yang tidak kedinasan. Tapi secara umum yang tidak wajib dilaporkan itu adalah pemberian yang sifatnya berlaku umum. Apa itu berlaku umum? Artinya semua itu bisa. Maksudnya dia tidak ada kekhususan seseorang untuk menerima sesuatu. Misalnya kita dalam rapat nih, dalam satu workshop nih, semua menerima seminar kit. Jangan hanya yang misalnya cuman satu orang, dua orang gitu. Kemudian dia nilainya sama. Nah, seminar kit itu kita yang terima itu sama. Kalau kita gak mungkin misalnya kalau kita ikut, oh si Jordan ini dapat iPhone, aku cuman dapat buku tulis. Itu kan aku udah jelas. Iya. Tapi harus dilaporkan. Laporkan. Baru dia memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan dan sesuai SBM yang berlaku. Nah ini sangat penting ini. Untuk teman-teman rekan DJ PPR, kita harus tahu standar biaya masukan yang berlaku. Karena itu akan kita gunakan. Itu pegangan kita untuk menentukan apakah suatu pemberian itu digolongkan gratifikasi yang dilaporkan atau yang tidak wajib dilaporkan. Jadi ketika pemberian itu melebihi SBM, itu wajib dilaporkan. Tetapi kalau dia masih sesuai SBM untuk kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dalam rangka kedinasan, itu tidak wajib dilaporkan. Nah, kemudian kedua, ada dia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah jelas. Kemudian ketiga, nah di dalam ranah adat, kebiasaan dan norma hidup di masyarakat. Nah, ini yang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang keempat, dipandang sebagai wujud ekspresi atau keramah tamahan. Yang kelima, tidak terdapat konflik kepentingan. Oke, cukup jelas ya berarti ya. Karena kan souvenir seminar gitu kan sangat berkaitan ya dengan tugas dan fungsi kita. Jadi kita harus tahu SBM-nya itu seberapa. Lalu kalau misalnya melebihi itu terindikasi hal-hal itu ya Bang. Jadi yang harus dilaporkan adalah yang ketika souvenir itu melebihi SBM yang sudah ditentukan. Betul, seperti itu ya. Banyak sekali, itu tadi salah satu contohnya. Iya, salah satu aja ya Bang. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai ASN terkait hal itu tadi Hasna. Jadi contohnya itu tuh kita bisa baca di mana aja Bang kira-kira?
kalau kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan, kita sudah punya peraturannya, peraturan Menteri Keuangan nomor 227 tahun 2021. Mungkin rekan sedia PPR bisa mencarinya, dibaca baik-baik, kata per kata, dipahami, dan dilaksanakan. Karena melapor gratifikasi untuk kebaikan kita. Sebut tangan dong untuk Bang. Aura-aura dari faksinya kelihatan banget ya. Iya, sangat terpancar ya. Pancar jelas sampai silau nih aku. Kemudian ada untuk poin gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yang tidak terkait kedinasan seperti di layar, itu ada pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum. Nah, berlaku umum ini perlu digarisbawahi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Persyaratannya sama, nilainya sama, sesuai SBM, patut nilainya itu ada standar kepatutan dan kewajaran. Nah, itu penting sekali ya, karena ini sebenarnya di dalam pelaksanaannya kita akan sering menjumpai namanya ranah abu-abu, di mana kita tidak tahu harus ngapain. Tapi biar memang peraturannya ini sudah jelas di per poin di dalam disebutkan, cuman dalam prakteknya itu ranah abu-abu itu banyak sekali jumpai, kita nggak tahu mau ngapain. Jadi kalau saya sih sarankan setiap gratifikasi yang memang kita tidak paham, lapor aja. Dan untuk menjaga diri, saya sarankan ya mulai sekarang ya, double. Nah, oh, masuk ke iklan ini sekarang kan gini ya. Oke, Bang. Mau dikode-kode deh, Bang, kalau mau iklan dulu. Aku jadi pengen tahu juga nih, apa aplikasinya, Bang, namanya? Gratifikasi online. Gratifikasi online. Okay. Bisa di-download di mana aja ya? Di mana aja? Gratis nggak? Iya, selama itu yang paling kuota ya, tapi selama ada kuota. Betul banget. Selama ada kuota bisa diakses ya, di mana aja dan kapan saja. Iya. Yeah. Saja download, oh bukan ya? Iklan dulu. Jadi tadi ini ya, ketika kita ragu akan suatu hal, apalagi ini terkait gratifikasi itu sangat sensitif ya. Jadi daripada ragu-ragu, mendingan kita langsung lapor aja. Lagi pula, udah banyak banget ya sarana pelaporannya, salah satunya dari aplikasi yang tadi sudah ditayangkan ya. Teman-teman soal sensitif itu seperti hati aku. Aduh, sebenarnya ngomongin ragu-ragu itu tadi juga tentang perasaan aku ya. Ragu-ragu siapa? Bagaimana kalau nggak usah ya, kita nggak usah jadi curhat nih. Ya, kita masuk dulu ke segmen game. Oke, langsung aja Bang Berry, ini udah ada gambar, harus juga bisa ikutan ya. Silakan ditebak apa ya Bang Berry. Ada logo WhatsApp yang pertama ditambah sama mobil yang lucu gitu ya. Enggak usah sebut mereknya ya. Sama satu lagi ada kain keset sih atau apa? Bukan keset, itu kayak serbet warteg enggak sih? Oh, serbet. Iya, serbet warteg. Beda-beda emang penggunaannya setiap rumah ya. Oke, kira-kira ini apa nih yang dimaksud dari gambar ini? Aduh, aku kayaknya enggak punya clue apa-apa ya. Kayak gitu, Bang. Gitu kan. Ini bukan enggak ada apa-apa kok. Pusing ini. Iya. Kayak aku pada Bang Berintus aja deh. Oh, kamu udah berserah diri ya? Aduh, aku kayak pusing sekarang kayaknya gitu. Ngikut aja deh, terserah nah, gitu ya. Oke, ini kita coba apa ya, Bang ya? Ini kan ada WhatsApp. 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 Sama WhatsApp, suka hati lah. WA, WA ya, bisa. Mungkin juga. WA kali ya, Bang. WA. WA mobil. WA mobil. Ini apa sih, mobil apa sih? Jeep. Oh, Jeep. Oh, kayaknya aku tahu ya. Kamu tahu? Tahu, wajib lapor ya. Lama. Ya. Jawabannya benar. Tapi gak kelamaan sih, kecewa nih gue. Baiklah rekan sedia PPR, sekarang kita masuk ke segmen tebak-tebakan. Nanti ada video yang akan ditayangkan. Dan langsung aja kita tampilkan, ini dia video yang pertama. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Semoga layanan kami dapat memberikan solusi bagi Bapak. Terima kasih ya Mbak, ini ada sedikit saya terima kasih dari kami. Nah itu tadi video pertama. Suasananya dua orang, lelaki dan juga wanita. Wanita ya. Sedang berinteraksi. Terus ada putih-putih yang keluar tiba-tiba gitu kan? Iya. Ya dong. Iya sih. Amplop. Amplop. Iya. Iya. Silakan.
Oke, jadi kalau menurutku pribadi nih, kayaknya ini termasuk yang wajib dilaporkan deh. Jadi bukan hanya negatif list, tapi harus dilaporkan karena udah bertentangan dengan ada konflik kepentingan di situ. Yakin? Gimana ya? Apa kita langsung konfirmasi aja ke Bang Ber? Aku fix kunci sih jawaban itu. Gimana Bang Ber? Kalau berdasarkan tayangan tadi, itu adalah kelompok gratifikasi yang sebenarnya harus ditolak. Harus ditolak dulu. Jadi kita sebagai ASN ketika ada pemberian seperti itu, pertama itu harus kita tolak. Tapi kalau memang kita pada situasi di mana kita tidak memungkinkan untuk menolak, itu terpaksa kita harus terima. Nah, itulah yang harus kita laporkan. Karena pemberian tadi itu adalah pemberian yang memiliki indikasi adanya dugaan suap atas pelayanan yang sudah diberikan. Seperti itu. Walaupun ya Bang, mau sama mau gitu ya kondisinya ya, yang cewek mau, yang cowok mau, ya kan. Itu kan kayaknya nggak apa-apa banget gitu loh. Maksudnya kayak yang nerima juga bakal dapat rejeki, yang ngasih juga itu mungkin disuruh sama bosnya. Biar dia rasa terima kasih gitu ya dia. Kenapa sih nggak boleh gitu loh? Kenapa nggak boleh ya? Itu kembali lagi kita ke awal-awal itu. Awal-awal tadi ya. Dari flashback dulu kita tadi. Kalau bingung langsung aja pindah lagi ke yang awal tadi ya. Bagaimana korupsi itu pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, politik, negara. Jadi di dalam 7 tindak pidana korupsi itu ada salah satunya suap. Dan korupsi itu kan efeknya juga sistemik. Masif gitu. Dan ini merusak semua tatanan. Mau tatanan sektor apapun, yang namanya korupsi itu membuatnya semuanya rusak. Mau sektor pendidikan, sektor kesehatan. Nah, jadi kenapa harus ditolak? Ya, kita menjaga nilai-nilai itu supaya semua sektor itu tetap bagus. Jadi untuk kita juga sebenarnya. Karena kayak misalnya tadi, kita nggak tahu itu perizinan apa. Pemberian yang itu tadi kan, pemberian amplop itu, walaupun memang masih yang perlu pembuktian juga ya, pembuktian di pengadilan apa gitu nanti beratus suap atau enggak, tetapi kan uang yang dikasih itu sebenarnya kan enggak gratis. Bisa aja itu diambil kalau misalnya dari segi pengadaan ya, di pengadaan dia ngasih duit pengadaan, misalnya pengadaan laptop deh, laptop Jordan ini misalnya 10 juta ngasih ini kesini, otomatis kan nambahin dari harga laptop yang Jordan buat kan ya. Itu sebenarnya kan mencuri juga, mencuri dari uang negara kan. Jadi uang negara itu dari mana? Kembali lagi ke awal-awal lagi ke ini. Uang negara itu dari rakyat gitu loh. Ya daripada untuk ke satu orang lebih bagus kan untuk rakyat secara luas kan. Kalau dia kok efeknya itu banyak lah, efeknya sangat besar. Mungkin bisa ke inilah, kita kembali lagi ke awal mungkin tentang bahaya korupsi itu apa. Tahun 98 udah lahir belum? Belum, kebetulan kita Gen Z ya. Gen Z 99 baru lahir Bang. Tahun 98 itu adalah puncaknya kita itu kebosanan, maksudnya kejenuhan atas suatu keadaan yang di mana-mana korupsi merajalela. Itulah puncak kekesalannya di situlah. Oke, jadi jangan sampai nih ya, nilas titik itu merusak susu sebelanga. Mulai pokoknya dari hal kecil tuh harus diperhatikan ya. Tapi kalau saran dari aku sih, harusnya tadi tuh cewek sama cowoknya tuh mungkin dibuka dulu amplopnya. Jangan-jangan isinya surat cinta loh. Oh iya, kita nggak tahu ya. Serem juga tapi. Jadi jangan langsung ngejudge dulu dong. Benar. Aduh gimana sih? Iya. Jangan-jangan dalamnya bukan duit loh. Makanya aku tuh. Ya kan, surat bisa sakit, aja. Bisa aja. Surat sakit, iya, bisa. Minta izin sama atasannya, ya enggak ya? Tapi tadi pokoknya kok tadi hubungannya sama duit, barulah kita harus langsung tolak. Katakan no gitu ya. No. Baiklah, gimana aku lanjutkan ke kasus yang kedua. Udah siap? Siap. Langsung aja ini siap. Dia videonya. Selamat siang, Bapak. Ya, siang. Kami dari Bank Bingbung ingin menginformasikan bahwa Bapak berhak mendapatkan hadiah berupa satu buah sepeda lipat karena telah memenuhi saldo minimum. Oh, begitu ya Mbak ya? Iya, bagaimana Pak? Oke, dari yang video yang kedua, ada yang bertelpon-telpon manja ini ya. Iya, dari Bank Bingbung, ngesasak banget aku tadi. Iya. Okay.
Gitaran abung. Lanjut. Oke, untuk yang kasus kedua ini kira-kira gimana? Kira-kira termasuk gratifikasi atau tidak? Sebenarnya aku agak bingung ya, soalnya kan dia bank ya. Bank kan emang kayak gitu, ngasih apa ya, sering banget nge-nelpon, terus nawarin, terus apalagi dia kan merupakan promosi juga gitu loh. Betul. Ke nasabahnya. Menurut aku itu negatif list aja sih, jadi nggak wajib dilaporin. Tapi aku pengen tahu juga dari Bang Berin tuh, ini penjelasannya gimana ya Bang ya? Sebenarnya aku juga masih bingung nih Bang. Karena sering banget ya? Iya, sering banget. Kayak tiba-tiba di telepon terus ditawarin produk apa gitu kan. Mereka sekalian promosi. Spam jangan-jangan kayak penipu nggak sih? Iya, takutnya gitu ya. Tapi kalau di sini itu masuk harus wajib dilaporin atau cuma negatif list aja gitu. Terkait doorpress tadi ya? Iya. Ini perlu ini ya, kita kalau menerima telepon itu terkait hadiah itu perlu diidentifikasi, jangan langsung terima-terima aja ya, kita harus bijak juga ya di dalam setiap karena kita penyelenggara negara, kita itu diawasi loh, jadi harus bijak-bijak kita, apalagi kalau dia udah level tinggi bisa aja itu memang jebakan. Jadi memang kita harus jeli ya, kalau dia memang hadiahnya itu diberikannya untuk semua nasabahnya yang memiliki persyaratan. Jadi semua nasabah itu punya kesempatan sama untuk hadiah itu. Nah, itu kan berlaku umum. Nah, apakah kemudian kalau misalnya kalau dia berlaku umum berarti tidak wajib dilaporkan. Tetapi kalau dia memang terindikasi misalnya itu dia ngasih hadiahnya itu karena kita misalnya memiliki jabatan tertentu atau punya kewenangan terhadap suatu kebijakan, terutama kebijakan yang menguntungkan pihak pemberi. Nah, itu kalau bisa ditolak. Dan kalau memang tidak bisa ditolak, ya dilaporkan. Seperti itu. Jadi, kita kalau dalam gratifikasi yang sudah disebutkan sebelumnya, sebenarnya tindakan pertama itu adalah menolak dulu. Bukan kemudian kalau nggak bisa ditolak lagi, ya baru dilaporkan. Seperti itu. Oke, jadi tadi kan di sini karena kita posisinya sebagai penyelenggara negara, apabila emang kita punya posisi tertentu nih dalam kantor kita ya, terus ditelepon kayak gitu, justru malah indikasinya lebih ke harus wajib dilaporkan ya Bang ya kayaknya ya. Jadi kita harus lihat dulu, jadi posisi kita apa, terus banknya itu mungkin nanti kedepannya bisa jadi calon rekanan ya, dan itu akan ada potensi benturan kepentingan seperti itu ya Bang Berintus ya. Oke. Nggak ada tanggapan lagi dari Bang Perintus? Nggak ada. Baiklah, kalau nggak ada tanggapan lagi, kita langsung lanjut ke video yang ketiga. Terima kasih, ini ada sedikit cenderamata dari kami. Singkat, padat, jelas. Kalau itu jelas-jelas cenderamata ya? Bukan apa-apa cinta kayak tadi, enggak dong. Tapi belum diambil. Belum diambil. Ya. Siapa tahu dia emang sebenarnya tahu ngeliatin. Iya, nggak jadi. Bercanda. Kita nggak tahu. Andaikan saja ya, si cewek itu tadi ngambil gitu, dibawa pulang. Gimana? Iya. Kalau aku boleh nebak dulu nggak nih? Oh, kamu mau nebak juga? Menurutku ini negatif list juga sih. Oh. Ya, siapa tahu emang itu emang seminar kit gitu kan, dapat gitu karena kita datang dalam suatu seminar gitu kan. Maksudnya itu masih dalam SBM-nya juga gitu. Aku sih merasa itu negatif list. Tapi Bang Berintus gimana menurut Abang? Ini kan videonya cuma sepenggal gitu ya. Iya. Bisa banyak arti ya. Makanya kita harus memahami peraturan PMK-nya itu 227, PMK 227 itu dengan seksama. Nah, kalau dia memang kalau di dalam peraturannya kan disebutkan kalau wajib lapor jika pemberian cenderamata itu ditujukan ke individu pegawai atau penyelenggara negara. Individu, ingat garis bawah individu. Kalau dia tidak wajib dilaporkan jika pemberian itu diberikan kepada instansi, jadi yang menerima itu mewakili instansi. Nah, kembali lagi, kita harus benar-benar jeli dalam setiap event, gitu, setiap kejadian. Rasanya gitu aja ya, simpelnya ya. Ya, kembali lagi kita harus jeli, buka-buka lagi tuh peraturan, dibaca-baca, sampai masuk ke otak gitu ya Bang ya. Sampai masuk ke otak, jangan cuma di otaknya aja, langsung ke aksinya juga harus nyata, gitu ya.
Karena aku nih belum terlalu baca juga, Bang. Mudah-mudahan aku juga kalau udah baca aku bisa nebak-nebak benar juga kayak si Asnari tadi jawabannya benar terus. Pintar banget sih. Enggak mau aku yang belajar ada kisi-kisi. Kita tuh MC loh di sini. Jangan pintar-pintar kali. Kamu jadi narasumber harus kalau pintar banget. Iya. Oh, jangan. Oh. Dong. Waris ini. Waris ya. Iya. Mau dikasih sekarang ada ini. Oke, rompinya aja aku boleh, tapi enggak mau jadi penyuluhnya agak berat tanggung jawabnya sepertinya ya, Bang ya. Oke deh kalau gitu langsung aja kita lanjut. Udah habis? Udah habis ya videonya ya. Oke. Okay. Yang selanjutnya nih, aku pengen tanya nih sama Bang Weritus lagi. Tadi kita udah ngelihat bagaimana kita sebagai ASN harus mengantisipasi setiap tindakan ya dari peraturan-peraturan yang udah ada tadi, udah dijelaskan juga sama Bang Weritus. Sekarang kita pengen tanya, kira-kira peran dari masyarakat sendiri tuh ada nggak untuk mencegah gratifikasi ini? Mungkin untuk rekan CJPR yang tergolong sebagai masyarakat gitu kan, pengen tahu kira-kira mereka bisa ngapain nih, Mbak? Nah, peran masyarakat terhadap pencegahan gratifikasi ya, perlu disampaikan juga ini ya, penyelenggara negara itu adalah pegawainya masyarakat. Itu dulu. Penyelenggara negara itu digaji dari uangnya masyarakat. Jadi penyelenggara negara itu harus bekerja mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itu dulu. Jadi masyarakat punya kepentingan, punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Karena punya hak, otomatis masyarakat kan pengen dong penyelenggara negara itu supaya bekerja dengan objektif, bekerja dengan integritas yang tinggi. Jadi masyarakat punya kewajiban supaya melaporkan. Tapi ya Tommy memang nggak punya waktu kan bisa melaporkannya secara online. Kalau di Kementerian Keuangan kita memiliki sarana namanya WISE, sarana pengaduan. Nah bisa dilaporkan ke situ. Ada juga sarana pengaduan yang levelnya lebih tinggi lagi di level pemerintahan, itu ada namanya LAPOR. Nah bisa juga. Oke, jadi seperti yang dijelaskan tadi ya Jordan, kita sebagai masyarakat walaupun mungkin pemahamannya masih awam, tapi kalau ada tindakan yang mengarah ke gratifikasi yang wajib dilaporkan itu tetap harus dilaporin lewat berbagai kanal yang sudah disebutkan tadi ya, ada yang offline dan ada yang online. Betul. Mm-mm. Jadi jangan ngeluh-ngeluh aja di kolom komentar. Iya, jadi netizen yang komen-komen yang julid, mending kalau udah ngelihat langsung aja dilapor gitu ya. Iya. Tapi perlu bukti juga yang pasti, yang kuat ya. Betul. Untuk kita melapor. Nah, pasti masyarakat juga pasti senang nih punya wadah yang seperti ini. Tapi memang ya, kita sosialisasinya harus lebih gencar lagi nih ya, supaya semakin tahu dan semakin banyak yang lapor nanti. Betul sekali. Kalau tadi gimana peran masyarakat, nah sekarang ini kalau untuk pegawai, kita harus lapor ke mana sih Bang Berintus apabila kita menerima gratifikasi gitu? Nah, kalau mau kalau ada yang memberikan gratifikasi yang masuk dalam kategori wajib dilaporkan, pertama itu adalah menolak dulu, kemudian kalau memang kondisinya tidak bisa untuk menolak, baru bagaimana seperti apa. Nah, untuk di Kementerian Keuangan itu namanya unit pengendali gratifikasi. Laporan itu bisa melalui UPG-nya dulu, bisa langsung ke KPK. Kalau dia UPG-nya itu harus dilaporkan 10 hari kerja setelah gratifikasi itu diterima atau ditolak. Nah, kalau dia ke KPK langsung, dia harus melaporkan itu maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima atau ditolak. Pelaporannya seperti yang saya sebutkan tadi, ada di aplikasi gratifikasi online. Seperti itu. Dan setiap pelaporan itu pasti akan dijaga kerahasiaannya. Jadi jangan pernah takut untuk melapor. Oke. Jangan pernah takut. Oh ya, ngomong-ngomong nih Bang Berintus, kalau di kan ini rekan CJPR pengen tahu nih mungkin UPG kalau di DJPPR itu sendiri siapa sih Bang sebenarnya gitu? Kalau di DJPPR itu UPG-nya di Sedijen ya, di bawah Sedijen di bagian kepatuhan internal. Okay. Iya, ngapain takut ya? Tapi kalau aku dengar dari teman aku nih ya, kadang-kadang dia takut tuh karena katanya nanti dicari-cari kesalahannya. Iya. Yeah. Terus kayak didiskriminasi lah. Gitu. Takut diancam gitu. Ngeri ya dengarnya. Ya betul nggak itu, Bang?
Itu mungkin hanya sebagai apa namanya ya? Bayangan dulu, imajinasi ya. Iya, berarti nggak nyata ya? Oh, di SpongeBob tuh ada imajinasi. Imajinasi. Satu, dua, tiga. Imajinasi. Fana ya, fana. Berarti tidak mungkin terjadi. Kenapa laporan gratifikasi itu berhak untuk dilindungi gitu, kerahasiaannya, identitas. Bagaimana mungkin kita didiskriminasi orang tapi orang nggak tahu siapa yang melaporkan, kan intinya seperti itu kan? Oh, jadi ada ya hak-hak itu ya yang bakal diterima ya? Betul. Kalau hak sepatu juga dapat nggak? Hak sepatu? Enggak ya. Kebetulan. Kebetulan bukan high heels, bukan high heels ya. Kirain kan. Oke deh. Hasna, mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang mau ditanya sama Bang Beren itu, selagi Bang Beren itu belum hilang nih ya kan? Iya. Masih di sini maksudnya. Jadi mungkin aku pengen menegaskan lagi ya pada rekan-rekan DJPPR ini, kalau mau melaporkan tindakan-tindakan gratifikasi ini harus melalui UPG unit kerja tadi yang sudah sebutkan, dan jangan takut karena para pelapor ini akan mendapatkan hak perlindungan gitu. Jadi jangan khawatir ya, karena semua itu adalah imajinasi semata ya. Ketakutan-ketakutan itu tidak akan terjadi, teman-teman. Jadi, ayo lapor. Sekarang juga. Kalau udah ada yang tahu nih ya kan, jangan disimpan-simpan lagi. Langsung saja. Nonton ini, pause sebentar, lapor sekarang. Oke, Bang, kita udah ngomongin. Aduh, aku agak ketakutan juga sih juga ini ngomong-ngomong kayak gini ya kan. Awak agak resah-resah juga. Kalau gitu gimana kalau kita main game lagi? Oh iya. Setuju ya? Setuju. Kita langsung masuk ke segmen Tebak Kata. Silakan ditampilkan. Ini ada titik-titik yang kosong dan ada huruf T, G, I, S. Kira-kira ini kata apa yang dimaksud dari huruf-huruf yang hilang ini? Apa ya? Kayaknya I have no idea sih. Tapi ada 10 huruf ya di sini ya? Ada 10, benar. 10 huruf T, G, I, S. Kira-kira apa ya, Bang Berintus? Mungkin udah muncul jawaban-jawaban. G, 7, I, I, dan terakhir S. Tragis, bukan? Tragis, aduh. Bang, maaf ya, 10 10 gitu kan. Oh, integritas. Oh. Langsung ketemu ya, emang tidak diragukan lagi loh. Muncul di otak Bang Beren itu langsung duk ya kan. Integritas, karena integritas udah harga mati adalah integritas. Oke, gak kerasa banget gak sih? Kayak kita udah dari tadi menggebu-gebu nih ngomongin tentang gratifikasi. Ada yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Terus ada yang kedinasan dan non-kedinasan. Terus kita juga jadi tahu cara melaporkannya itu di mana sebagai masyarakat maupun sebagai pegawai. Kanal-kanalnya tadi juga udah disebutkan ya. Kita juga jadinya punya pemahaman kalau kita nggak boleh takut lagi ya untuk melaporkan ya, karena memang dijamin oleh perlindungannya. Oke, kalau begitu rekan sejawat semua, untuk yang terakhir mungkin kita memberikan kesempatan untuk Bang Beri nih untuk memberikan kata-kata penutup. Oke, kata-kata penutupnya seperti ini ya. Kok udah kayak motivator gitu? Iya. Aku tuh yang bikin motivator. Silakan. Jangan takut tolak dan lapor gratifikasi. Karena gratifikasi itu, melaporkan gratifikasi itu adalah untuk menyelamatkan kita. Menolak gratifikasi itu adalah sebagai untuk mengubah budaya yang selama ini juga sudah salah. Kalau memang kita berada dalam kondisi tidak dapat menolak, ya untuk menyelamatkan kita, kita lapor. Lapornya kemana? Untuk gratifikasi bisa dilaporkan melalui UPG sama KPK tadi, melalui aplikasi gratifikasi online atau melalui web gol.kpk.go.id. Bisa juga untuk masyarakat yang melihat pegawai DJPPR atau pegawai Kemenkyu yang diduga untuk menerima gratifikasi, itu dapat melaporkan ke wise.kemenkyu.go.id untuk pegawai DJPPR. Misalnya masyarakat melihat ada pegawai DJPPR yang terindikasi menerima gratifikasi, itu bisa melaporkannya ke sapa.djppr.kemenkyu.go.id. Gratifikasi, budaya yang dikorupsi, itu tidak dapat ditumpas, tidak dapat diberantas tanpa ada kerjasama dari pegawai maupun dari masyarakat. Karena negara ini tanggung jawab kita semua. Uang yang dikelola oleh Kementerian Keuangan itu merupakan uang masyarakat, uang kita dan untuk kita. Saya rasa seperti itu. Mungkin ada tambahan dari dari sini. Oh, mungkin nanti videonya tiba-tiba muncul di sini ya. Tiba-tiba. Silakan video
gitu ya. Oke lah, baiklah Bang Meru, terima kasih untuk kesempatannya berbincang bersama kita pada hari ini. Luar biasa sekali, banyak sekali pemahaman baru tadi sudah dijabarkan sama Hasna. Dan mudah-mudahan akan dijabarkan semua juga dapat pengetahuan baru, insight baru, dan pastinya tidak takut lagi untuk melaporkan gratifikasi. Sekali lagi saya Jordan Sitepu, mewakili rekan yang bekerja bersama rekan saya Hasna Nur Alifah dan juga Bang Meru di sini. Mohon pamit, terima kasih sudah menyaksikan PJSS yang episode ketiga.